Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini mau bakalan masak udang ya guys ya. Masak udang. Nah, ini bahan-bahannya udah aku cuci, sudah aku siapin ya bumbu-bumbunya. Nah, ini udangnya tadi beli 4 ya. 4 ekor, tapi ya lumayan ya, agak besar guys. Udah aku belah, udah aku cuci ya, dibelah tengahnya, dibuang itu apa kotorannya ya, yang panjang itu udah dibuang, ini sudah bersih. Nah, aku belah tengahnya, jadi nanti biar meresap ya, bumbunya meresap ke dalam. Nah, ini cuman bawang. Bawang dikeprek terus dicincang ya, terus sama 3 biji cabai rawit nanti dipotong-potong ya, dipotong-potong sekalian ya. Nah, ini daun bawang dipotong-potong kecil-kecil kayak gini ya, nanti ditaburkan sekalian. Nah, ini saus tomat 1 sendok, saus tiram 1 sendok, terus sama garam setengah sendok ya, sama setengah sendok Royco. Nah, ini guys ya. Nah, ini bumbunya simple ya. Ya udah ya guys ya, langkah demi langkah sekarang mau lanjut dimasak ya. Nggak usah banyak ngomong, sekarang lanjut dimasak. Go. Diaduk hingga rata ya. Thank you.
tuangkan minyak goreng secukupnya guys. Ditunggu sampai panas dulu ya minyaknya. Maaf ya, bisik dikit. Buka mesin nyedotnya. Nah ini guys, sudah siap dihidangkan ya udangnya. Nah, jangan lupa subscribe, like, and comment, ditonton sampai habis, di share ya. Jangan di skip, semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan sekali lagi saya banyak terima kasih yang sudah setia menonton videoku, semoga bermanfaat buat kalian ya. Sukses selalu semuanya ya. Nah ini udah siap dihidangkan guys. Nah. 4 ekor tapi lumayan besar ya guys ya udangnya. Bumbunya simpel tapi rasanya mantap guys. Nah ini guys, udah siap dihidangkan ya masakannya. Udang mantep dan super pedas ya, gurih lezat. Nah ini guys, bumbunya simpel tapi rasanya wow mantap. Bumbunya simple tapi rasanya mantap.